Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2, di mana pada hari ini, hari Selasa tanggal 15 September 2020, untuk kelas SKP 18.1 masuk pada pertemuan yang ke-10, di mana pada pertemuan yang ke-9 kemarin kita habis melaksanakan UTS atau ujian tengah semester. Harapannya semua mahasiswa SKP 18.1 sudah menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan di awal perkuliahan sampai dengan pertemuan yang ke-8, sehingga tidak menimbulkan permasalahan ketika akan diadakan akumulasi nilai sampai dengan UTS pada pertemuan yang ke-9 kemarin. Mungkin mereview sedikit dari hasil UTS pada pertemuan minggu kemarin, ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari kelas SKP 18.1 untuk tugas kelasnya ini sudah diserahkan ada 9 mahasiswa. Kemudian kalau kita lihat di sini memang ada catatan dari masing-masing hasil yang diberikan, dan di sini saya lihat memang rata-rata nilainya cukup tinggi karena memang SKP 18.1 ini pinter-pinter ya, dan juga rajin mengerjakan tugas ataupun latihan. Jadi semangat kalau untuk kelas SKP 18.1 nilai minimal yang diperoleh ini 85. Ya, itu pun sudah cukup baik ya. Jadi di sini ketika saya menyampaikan informasi tentang tugas yang harus dikumpulkan, kemudian ujian yang harus dilaksanakan, itu komunikatifnya jalan dan koordinasinya juga oke. Sehingga ketika saya minta misal ada yang harus diperbaiki karena masih ada waktu remedi dan sebagainya, itu segera bisa diselesaikan tanpa harus mengulang-ulang untuk meminta mereka melakukan revisi atau perbaikan dari hasil tugasnya. Baiklah, untuk tugas yang kemarin, betulnya UTS-nya, itu mereka sudah mengumpulkan, saya ambil untuk yang nilainya tertinggi, ini Mas Khoirul Anam, ya. Coba kita lihat kembali, ini mereview sedikit dari hasil UTS minggu sebelumnya pada pertemuan yang ke-9, di mana kita melaksanakan ujian tengah semester. Nah, ini adalah yang mendapatkan nilai paling tinggi, di mana sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi di sini mengcapture dari menu edit datanya sendiri, ya. Kemudian programnya juga di-capture di sini untuk con open, con close dan lain-lain. Coba saya perbesar dulu untuk yang con open di sini. Oke. Nah, ini kalau diperbesar seperti ini, ya. Nah, jadi ini adalah hasil dari yang dibuat oleh Mas Khoirul. Kemudian selanjutnya ini program untuk edit 1, ya, edit 2, update, tampilan menunya seperti ini, ya. Memang untuk UTS ini saya minta menampilkan dari seluruh menu yang sudah dipersiapkan dari awal perkuliahan kita, dan memang ini adalah hasil-hasil yang sudah dibuat gitu. Nah, kemudian ini hasilnya, dia sudah berhasil memasukkan data, kemudian melakukan edit. Ini adalah menu formnya, ya. Nah, mungkin kekurangan dari punyanya Mas Khoirul di sini sekali lagi adalah background dengan apa yang ingin kita informasikan itu jangan sampai terlalu ramai backgroundnya, ya. Jadi seperti contoh ini saja, ini kan sebetulnya list data barang, ya,
ponsel yang dimiliki atau dijadikan daftar list oleh Mas Koirul. Tapi di sini dia karena ada gambar 0123 dan selainnya, ini mengakibatkan informasi di sini itu menjadi bias ya. Jadi di sini kalau bisa itu listnya ini yang dibesarkan. Nanti untuk backgroundnya jangan ada background yang warna-warni seperti ini. Ya, background itu yang biasa saja, mungkin warna hitam atau mungkin abu-abu, polos ya. Apalagi untuk informasi data seperti ini. Nah nanti harapannya ya, mungkin di sini ada pertanyaan Bu, kenapa dia dapat yang terbaik ya? Karena satu dari sisi apa yang diminta sudah langsung dikerjakan, kemudian yang kedua juga capture-capturenya itu memenuhi apa yang dibutuhkan untuk dinilai, kemudian yang ketiga kecepatan itu juga mempengaruhi ya. Jadi bagaimana Anda itu mengumpulkan tugas itu juga berpengaruh. Jadi bagi yang terlambat kalau masih dapat nilai bagus itu ya berarti luar biasa seperti itu ya. Nah kemudian di sini mungkin yang menjadi revisi bagi semuanya saja kelas SKP 18.1, ketika Anda membuat hasil tampilan program, usahakan jangan terlalu ramai, apalagi kalau yang ingin Anda informasikan itu berbentuk laporan, berbentuk form, dan lain-lain. Kalau menu mungkin berbeda ya, tapi di sini harapannya Anda bisa mencari background yang sifatnya itu tidak mengganggu dari informasi yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit review dari hasil UTS pada pertemuan minggu sebelumnya, dan saya cukup puas dengan hasil yang diperoleh di sini. Dan bagi yang mungkin ini ya masih belum diperbaiki, ini waktunya untuk remedi itu hanya 1 minggu saja. Jadi mohon maaf kalau belum diperbaiki sama sekali, ya berarti untuk UTS-nya belum bisa dinilai. Ya mendapatkan nilainya apa adanya, seperti itu. Nah, mohon nanti tetap memperhatikan informasi baik yang ada di classroom ataupun yang ada di WA group. Oke, untuk siang hari ini saya akan menyampaikan materi baru, yaitu tentang hapus data. Ya, nah kita langsung saja masuk ke materi hapus data. Sebetulnya untuk hapus data ini mirip dengan program edit data yang kemarin kita pergunakan untuk UTS. Ya, cuma di sini dia hapus, kalau kemarin kan fungsinya untuk edit seperti itu. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Ya, kita persiapkan mulai dari satu, itu database ya. Database ini bisa dibuat minimal 5 atau 4 data, karena nanti data ini harus ada terlebih dahulu. Jika data sudah ada, nanti kita tinggal pilih rekod mana yang akan dihapus ya. Sehingga nanti tampilan data yang akan dihapus nanti akan masuk ke form seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa setelah membuat database, kita tentukan lokasinya, alamatnya diingat-ingat karena nanti akan dipanggil lagi. Anda isi banyak 5 minimal, kemudian kita masuk pada file conopen.asp. Ya, jadi pada file atau program hapus data ini memang untuk file conopen dan conclose ini disendirikan ya. Jadi ini biar style atau bentuk lain dalam membuat program. Kemudian yang berikutnya masuk file hapus 1. Kemudian ada file hapus 2. Kemudian ada file DLDB teman, dan terakhir ini file aduvbs.img. Nah, kalau kita perhatikan untuk file hapus 1 itu nanti kaitannya dengan tampilan tabel, kemudian hapus 2 itu masuk ke form, mungkin di form itu akan ada penegasan sekali lagi atau konfirmasi,
apakah data akan dihapus atau tidak. Nah, kemudian kalau sudah nanti masuk ke DB teman yang nanti terkait dengan tampilan proses hapus itu berhasil atau tidak, seperti itu. Nah, untuk file Adobe VBS sendiri, ini memang file yang selalu dibutuhkan ketika kita mulai menggunakan database. Ya, jadi begitu ada database, maka pada saat itulah file Adobe VBS.txt ini mulai dipergunakan. File ini tidak perlu dibuat, ya, bisa dikopikan. Baiklah, kita langsung masuk ke persiapan mulai dari database. Ini dicontohkan adalah proses pembuatan database dengan nama alamat, kemudian ada tabel dengan nama daftar di dalam Microsoft Access, kemudian kita isikan datanya terlebih dahulu. Kalau sudah, silahkan ditutup, ya. Kemudian kita masuk ke penjelasan dari file conopen.asp. Nah, mungkin permasalahan dari yang kemarin, dari pertemuan yang sebelum-sebelumnya tentang pembuatan edit, file edit ya, di sini untuk file conopen itu memang kita harus memperhatikan satu posisi lokasi alamat dari file conopen itu sendiri. Kemarin kan banyak yang bu kok nggak ditemukan. Oh, itu kita perhatikan dulu sub direktori penyimpanan filenya, apakah sudah betul atau belum. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan ya, jadi di sini ada tag persen berpasangan, kemudian dim, obj-con dan rs. Jadi membuat dua variabel dengan nama obj-con dan rs. Nah, selanjutnya kita masuk variabel file path, di mana untuk file path ini langsung mengacu kepada server. Ya, kemudian menunjukkan peta lokasi penyimpanan database. Anda harus perhatikan dulu apakah database-nya itu sudah benar atau belum posisi letaknya. Kalau memang dia terletak dalam subfolder, ya berarti harus Anda tuliskan alamatnya secara lengkap. Contohnya seperti ini. Misalkan diletakkan di localhost, kemudian dalam subfolder ASP, kemudian dalam subfolder hapus underscore ASP, seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan ya untuk lokasinya ini. Karena nanti kalau ini tidak pas, maka akan terjadi cannot find. Ya, untuk filenya yang ada di database ataupun di conopen-nya. Conopen ini juga harus Anda pastikan apakah dia letaknya sudah betul atau belum. Nah, kemudian kalau sudah kita setting objek connection-nya, ya, membuat koneksi terlebih dahulu, kemudian kita buka. Ya, jadi intinya pada conopen ini kita menyiapkan database berikut variabel memori yaitu RS yang nanti akan dipergunakan ketika program itu run. Ya, ini kita siapkan. Kemudian kita juga menyiapkan lokasi penyimpanan database-nya yang siap untuk dipanggil ketika program nanti dijalankan. Ya, jadi membuat koneksi sekaligus di sini. Intinya untuk file conopen seperti itu penggunaan fungsinya di dalam program. Nah, kemudian yang berikutnya adalah file conclose. Nah, untuk conclose ini, kalau kita lihat tag persen berpasangan, kemudian scriptnya hanya ada dua, yaitu obj-con.close dan set obj-con sama dengan nothing. Jadi, fungsi dari conclose di sini dipergunakan untuk menutup objek koneksi yang telah dibuat oleh conopen tadi. Ya, koneksi ini dibuat antara database dengan servernya. Jadi di sini harus ada media antara database coding ASP sendiri dengan web server. Nah, ini sudah dibuatkan oleh conopen. Koneksi tadi kemudian kalau sudah selesai akan ditutup ya oleh conclose ini. Nah, kemudian dibuat nol lagi. Jadi kayak dibikin restart seperti itu. Ya, sehingga posisinya nanti akan siap dipakai untuk
planning selanjutnya lagi. Jadi kalau program itu dijalankan kembali, maka Kon Open harus membuat koneksi dulu. Kalau sudah tidak ada masalah, baru nanti dibuka. Kalau sudah selesai menggunakan, maka bisa di-close untuk koneksinya. Nah, kalau sudah selesai di-close, kemudian dinolkan, ya, dibuat nol di situ supaya nanti bisa siap dipergunakan untuk koneksi selanjutnya ketika program dijalankan. Nah, berikutnya kita sudah membahas ada file con open, ada file con close dan database. Yang keempat kita masuk pada hapus satu. Nah, kita akan melihat di hapus satu ini apa yang dibuat. Nah, Anda perhatikan di bagian ini supaya tidak terjadi error seperti kemarin. Jadi pastikan bahwa file con open dan con close serta Adobe VBS itu terletak di dalam subfolder include. Ya, berarti Anda harus membuat folder ini. Seandainya tidak, Bu, ya berarti ini dihilangkan saja include-nya. Ya, langsung saja kalau misalkan letak dari con open con close itu kebetulan tidak di dalam include, ya ini Anda hapus, ya. Langsung saja ditulis con open seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan masuk ke head ada daftar alamat, ini akan muncul di sudut kiri browser Anda masing-masing. Kemudian selanjutnya memberi warna pada background tampilan yang ada di web, kemudian teksnya untuk link juga dikasih warna di sini. Kemudian dibikin center, ini muncul heading judul yang muncul pada tampilan list di browser, ya. Nah, ini untuk hapus satu. Kita lanjutkan. Berikutnya mulai memasukkan Adobe VBS. Kalau sudah input Adobe VBS berarti kita mulai fokus ke database. Ini sudah mulai masuk, ya. Nah, di sini ada tag persen pembuka untuk perintah query-nya. STRSQL sama dengan select bintang from daftar. Berarti tampilkan seluruh data yang ada pada tabel daftar. Nah, kemudian di set untuk RS-nya yang sudah dikoneksikan dengan objek connection tadi dieksekusi STRSQL-nya. Jadi ini hapus satu itu menampilkan list daftar nama-nama yang ada di dalam tabel. Nah, selanjutnya ini adalah proses pembuatan tabelnya. Ini adalah proses pembuatan judul tabelnya. Jadi ada nama, alamat, telepon, email, dan hobi. Ini menjadi judul kolom pada tabel. Nah, berikutnya setelah kita menyiapkan media tabelnya, berikut judul kolomnya, dan perintah query yang siap dieksekusi, langkah berikutnya mulai memindahkan atau memasukkan data dari database ke tabel yang kita sediakan tadi. Nah, caranya kita menggunakan perintah ini, do well not rs.eof. Apakah data habis? Jika tidak, maka akan menjalankan, ya, karena belum ada satupun data yang ditampilkan. Di sini kita menggunakan rs untuk membantu mengambil data yang ada di database untuk ditampilkan pada browser. Nah, RS ini diambilkan dari indeks ASP, di mana indeks ASP itu dimulai dari angka 0. Nah, kalau kita perhatikan, RS 0 itu untuk nama, RS 1 itu untuk alamat, RS 2 itu untuk telepon, dan RS 3 ini untuk email. Ya, jadi ini penggunaan RS disesuaikan dengan jumlah field yang nanti akan ditampilkan. Seandainya kita menginginkan yang ditampilkan dari 10 field itu hanya 6 field saja, ya berarti RS-nya disesuaikan. Intinya dimulai dari 0 karena diambilkan dari indeks. Nah, berikutnya untuk pergerakan dari satu rekod yang ditampilkan ke rekod berikutnya, kita pergunakan perintah rs.move next, bergerak ke rekod selanjutnya.
Kemudian ada pengujian di sini, ifrs.eof, then exit do, end if loop. Jika data habis, maka keluar. Ya, jadi nanti prosesnya begitu tabel itu list tampil, maka data yang kita simpan di akses tadi akan tampil. Proses tampilnya data di browser pun itu sebetulnya kalau dilogikakan atau dibuat model pelan ya, itu tampilnya satu baris satu baris. Ya, satu baris. Begitu kita lihat itu sudah tampil sesuai dengan jumlah data. Tapi misalkan datanya ada 4 ya tampilnya 4. Tapi prosesnya itu per baris, bukan per kolom untuk menampilkannya. Nah, di sini jika memang yang ingin ditampilkan itu sudah habis, maka exit, keluar ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ada href hapus 2. Ya, jadi untuk RS0 ini kan masuknya tadi nama. Itu ada kayak underline-nya ya, ada link-nya di situ yang langsung masuknya itu ke hapus2.asp. Nanti kita lihat hapus2 itu isinya apa. Dari masing-masing nama tadi ya. Nah, kemudian di sini pada bagian akhir hapus1 itu memasukkan include conclude.asp. Jadi memasukkan untuk file conclude-nya dan ditutup oleh slash table, slash center, dan slash body. Ingat tadi conclude itu begitu proses koneksi sudah selesai maka akan ditutup. Seperti itu ya. Kemudian dinolkan kembali. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke hapus 2. Hapus 2 ini juga tetap memasukkan con open untuk proses pekerjaannya. Kemudian ada str sql. Ini ada perintah select bintang from daftar where nama request id rsobjcon.execute/str/sql. Jadi untuk file hapus 2 ini nanti akan meminta untuk menampilkan data dari tabel daftar di mana sesuai dengan nama yang dipilih. Tadi kan RS0 itu masuknya ke kolom nama atau field nama. Jadi ada underline-nya di situ, begitu kita klik ya berarti itu yang nanti akan diedit. Nah, di sini ada hapus data teman ya. Kemudian kita lihat berikutnya itu ada form hapus data teman. Jadi ketika masuk ke hapus 2 ini nanti judul hapus data teman ini akan muncul kalau dia aktif di sudut kiri browser Anda masing-masing. Kemudian ini ada form ya, dibuat judulnya. Jadi pada hapus 2 ini masuk ke area form, kemudian ada action-nya yaitu deldb teman.asp dengan metode post atau dikirim. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah proses pembuatan formnya menggunakan tabel supaya rapi ya dari sisi kolom dan baris. Jadi mulai masuk di sini kita perhatikan RS nama, RS alamat, RS telepon, RS email, RS hobi. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa ya. Ini nanti RS-nya mengikuti dari field. Jadi ini namanya tolong sesuaikan dengan field yang Anda buat di dalam tabel. Kalau memang pakai huruf kecil semua ya huruf kecil, kalau pakai huruf besar ya huruf besar, kalau gabungan ya gabungan. Ya. Jadi RS ini nanti akan memanggil atau mengambil data nama yang ada di link yang akan diedit. Nah, nanti dalam form ini itu akan muncul nama datanya tadi secara keseluruhan per linknya ya. Jadi satu link itu kan ada nama, alamat, telepon, email, hobi, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada input dengan tipe submit, namanya cmd submit, value-nya hapus. Jadi ada command button-nya ya. Kemudian ada
input tipe riset, name-nya CMD riset, value-nya batal. Ya. Nah, on click ini untuk function batalnya, sifatnya on click, diklik ya. Nah, berikutnya kita masuk, ini ada script language JavaScript, function batal, window location, hapus .asp. Ini berlaku jika terjadi pembatalan untuk data yang akan dihapus. Ini menggunakan JavaScript. Kemudian seperti biasa dimasukkan file input conclose untuk menutup koneksi ya, maupun proses ke database karena file sudah selesai. Nah, jadi hapus satu tadi itu intinya menampilkan tabel yang ada daftar list nama-namanya. Hapus dua itu menampilkan form, begitu kita klik link yang ada di garis bawah nama itu nanti akan masuk ke form, dan di situ juga ada command button. Nah, di sini untuk DLTP sendiri kita masuk itu ada title menghapus data. Jadi kalau nanti filenya aktif, ini akan muncul di sudut kiri browser Anda. Kemudian di sini kita perhatikan mulai memasukkan input con open .asp. Kemudian ada strid, request file ID. Kemudian kita masukkan perintah query-nya yang merupakan inti dari program pada siang hari ini, yaitu delete from daftar where nama. Jadi delete ini artinya menghapus. Ya, kalau edit kemarin kan pakainya update begitu ya. Nah, di sini siap menggunakan perintah objconf execute strsql. Nah, kemudian respond right, di sini akan muncul penghapusan sukses. Ya. Respond right, ada ref lagi menuju link hapus 1.asp kembali. Nah, jadi nanti kalau kita klik tulisan kembali ini, dia akan langsung masuk ke hapus 1 yang berupa tabel tadi. Jangan lupa pada bagian akhir itu di close dengan perintah include garing conclude titik ASP. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, berikut file hapus yang kalau dibuat itu kurang lebih ada sekian ya. Jadi ada Adobe VBS, ada alamat, ada conclude, ada conopen, ada DLTP, hapus 1 dan hapus 2. Nah, nanti tinggal kita klik saja mulai dari hapus 1 untuk menjalankan programnya. Nah, sebetulnya program ini mirip dengan program yang kita bahas atau dijadikan UTS pada minggu kemarin ya. Kalau yang kemarin itu kita membahas tentang edit. Nah, untuk yang minggu ini kita membahas tentang hapus data. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan di sini bahwa dalam pembuatan program hapus data nanti itu perhatikan posisi letak dari file-file yang ada di dalam script atau coding. Karena kadang-kadang kita langsung menjalankan dan mungkin sudah ada perpindahan atau revisi untuk coding yang dibuat. Jadi posisi letak file ini sangat penting, Anda harus memperhatikan di sini. Nah, kemudian seperti biasa pada akhir pertemuan untuk melihat seberapa jauh Anda memahami dan ikut melaksanakan latihan untuk program pada siang hari ini. Ini ada tugas yang nanti bisa dikumpulkan lewat Classroom. Jadi yang pertama, saya minta Anda membuat program hapus yang sudah dijelaskan tadi untuk latihan dulu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, jika sudah bisa, maka silakan buat program hapus yang sudah disesuaikan dengan tema yang Anda pilih mulai dari awal perkuliahan. Nah, setelah selesai, capture seperti biasa ya, mulai dari database, kemudian program untuk hapusnya sendiri sampai dengan capture hasil programnya ya. Kemudian dibuat dalam format PDF dan dikirimkan ke Classroom seperti biasa. Ya. Nah, nanti ada tenggat waktunya, saya akan lakukan cek di Classroom.
Dan jangan lupa untuk ketikan hadir pada kolom komentar YouTube channel ya. Jadi untuk hari ini saya tidak ada kuis, tetapi Anda cukup mengetikkan hadir pada kolom komentar YouTube channel. Baiklah, mungkin pada classroom saya buatkan dulu tempatnya supaya nanti Anda tidak bingung ketika akan membuat atau mengumpulkan tugas. Ya, jadi ini adalah tugas yang baru lagi di sini. Ini ada tugas, saya buatkan terlebih dahulu. Tugas hapus data ya. Buat program hapus data sesuai tema yang Anda pilih dari awal. Nah, kalau sudah, kemudian nanti silakan di capture. Jika sudah di capture, buat dalam format PDF, kirim ke Classroom. Untuk hasil program hapus, dibuat dalam bentuk zip atau RAR. Kirim ke Classroom. Ya, jadi ini untuk tenggat waktunya saya berikan waktu sampai dengan minggu depan, berarti hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 22 September ini sudah harus jadi dan dikirimkan. Oke, ini saya kirimkan ke email masing-masing ya untuk tugas hapus datanya. Baiklah, untuk perkuliahan kelas SKP 18.1 saya kira cukup untuk siang hari ini. Jangan lupa Anda tetap belajar mencoba programnya, karena kalau tidak dicoba itu tidak akan bisa ya. Jangan lupa kalau ada yang masih belum paham atau belum jelas silahkan ditanyakan, bisa lewat WA grup ataupun Japri. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam pemberian materi ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.